kan ada pertemuan dari hamba-hamba di ajaknya sudah suaminya yang almarhum kan sudah meninggal. Alhamdulillah ada semangat ya, sama dari keluarga suaminya menjalankan dan diingatkan kepada suaminya yang sudah meninggal orang baik. Saya dari keluarga Heriwan mengucapkan banyak terima kasih pada Denatur yang sudah membantu saya memberikan rezeki buat kami. Semoga diberi kemudahan rezeki yang melimpah kepada yang masih ada di negeri yang memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih pada Bapak Donatur yang telah mengasih sumbangan untuk kami. Doa dari kami selam sukses dalam kerja dan sampai impala kepada yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan yang ini supaya akan berlanjut. Tapi enggak ini di rumah aja, tapi ngomongnya kadang pas kadang enggak. Jadi kalau keseharian kebutuhan ini? Ya ada anak-anak itulah ngasih. Kadang ada saudara-saudara kayak gini nih ya ngasih, alhamdulillah. Ya kalau untuk makan ya mudah-mudahan enggak terlantar lah. Karena nanti karena sikit-sikit. Kak Bu juga melihat ya, perangkat kampung ya. Iya. Dari mangkat kampung pun ada bantu-bantuan juga. Nah, yang ini walah, anak ini enggak ada tempat duduk. Jadi, Nek, ini ada sumbangan dari keluarga. Iya, alhamdulillah. Dan anak beliau baru sudah meninggal. Doakan semoga luas kuburnya. Iya, iya, luas kuburnya diterima di sisi. Pegang nih, pegang. Nah, ini Pak. Nah. Alhamdulillah, kami ucapkan alhamdulillah terima kasih kepada Bapak yang memberikan bantuan kepada kami anak yatim piatu dan ada cacat ini. Semoga bantuan ini kami terima dengan baik. Yang memberikannya semoga pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya ini yang kita bisa kan, kalau bisa di mana anak yang seperti ini yatim piatu lumpuh perlu bantuannya semua, tolong Bapak bantu semuanya. Bukan hanya ini aja Pak, tapi yang lain itu mungkin masih banyak. Hanya itu Pak kata-kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
yang telah memberikan santunan. Semoga kedepannya ibadahnya di Gusti Mong, ya Allah.